juga pelaknya visa CBR Ratu Budal ibunya Pesona Merkreasi bareng arek lumajan ekobrol semuanya kami datang untuk menghibur anda mari bergoyang bersama artis dangdut New Kopla Davisa Pesona Probolinggo New Kopla Davisa mari bernyanyi mari bernyanyi jangan ada rasa benci New Kopla Davisa New Kopla Davisa inilah kami inilah kami Indonesia Terima kasih kepada Pesona Audio Profesional Sound System, salah satu audio rental terbaik di Kota Mangga Probolinggo. Juga ada Cahaya Baru Record yang menunjukkan baru paling jernih suara paling tajam milik Kanjeng Dimas Yasin pribadi datangnya dari kota wisata Ranu Budali, Ranu Yoso, matur sembanuun atas kerjasamanya pada malam hari ini. Baik, hadirin berbahagia, sebelum acara sambutan kami mulai, izinkanlah kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan satu persatu barisan Wong Ayu dari New Kopla Davisa. Kita mulai dari ujung paling kiri, timur dewe, asli Wong Probolinggo, pesisir utara, merangkap selaku bakul iwa asin. Yuk kita sambut bareng-bareng kehadiran Amelia Putri Revanda dari kota Dringu, Probolinggo. Terima kasih Amelia Putri Revanda
dari Kota Dringu Probolinggo. Di urutan yang kedua, tetap dari kawasan Kota Mangga Probolinggo, namun yang satu ini selaku pemilik Embom Bunder Kadigaran. Yuk kita sambut bareng-bareng kehadiran Lutfi Mahardika Probolinggo. Lutfi Mahardika adalah dari Kota Mangga Probolinggo. Di urutan yang ketiga, tetap dari kawasan Kota Mangga Probolinggo, namun yang satu ini posisinya paling timur Dewi, negeri di atas awan, Rajak Teres Probolinggo. Yuk kita sambut bareng-bareng kehadiran Mega Pura Lisa. Kasih Mega Puralista dari Kota Rajak Teres Probolinggo. Di urutan yang keempat, seorang artis lahir di Kota Lumajang, tepatnya di Desa Andok Tempura, Kecamatan Randu Agung, merangkap selaku pimpinan di New Kopla Davisa. Yuk kita sambut bareng-bareng kehadiran Putri Angga Rista. Lumajang. Di urutan yang kelima, seorang artis asli keturunan Tionghoa, Wong Cino, namun sekarang tinggal di sebuah kota dingin di pinggir selatan, tepatnya di wilayah Kecamatan Turen, Malang Selatan. Nyanyi bagi dia hanya merupakan satu hobi, karena dia selaku pemilik perkebunan apel 80 hektar. Yuk kita sambut bareng-bareng kehadiran Baby Margareta dari Kota Malang.
Manuun Baby Margareta dari Kota Dingin Malang. Yang terakhir, artis yang satu ini CJDW. Seorang artis lahir di sebuah kota bambu Ponorogo, Jawa Timur, namun sekarang tinggal di kota Lumajang, tepatnya di Dusun Bonsari Kidul. Yoso Wilangun, yuk kita sambut bareng-bareng kehadiran Rosa Rosalinda. Buat alas ketolong wajah yeah. Agat yo manut toing Ponorogo. Aduh megawe alon-alon
Belanda bisa. Inilah kami, inilah kami.